Halo guys, cara membuat bootable Windows 7 dengan Rufus. Pertama siapkan dulu aplikasi Rufus, kedua file ISO Windows 7 nya, ketiga USB flash disk minimal 4 GB. Oke, kalau sudah kita buka Rufus nya. Lalu kita pilih flash disknya yang tadi mau dibuat bootable, jangan salah pilih. Lalu di sini kita select, kemudian cari file ISO yang tadi di download. Ini file ISO Windows 7, lalu open. Di sini kita pilih MBR, target system kita pilih BIOS or UEFI CSM. Ini kalau sudah kita tinggal start, lalu OK. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah ada tulisan ready, berarti ini sudah selesai. Tinggal close. Dan USB bootable siap digunakan. Terima kasih.